kapan lagi lo tidur di... Aduh! Ah, Iro, mama! Ih, pelan-pelan dong! Penghuni, silakan kata komandan kalau ada yang mau tidur dikasih 60 menit ya, guys. Silakan. Komandan, kita bisa suaranya udah habis, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tentang lu, Fer. Tentang dua kali. Tentang dua kali, Fer. Lihat aja. Padahal di panitia. Udah ya, nasinya tak ambilin dulu. Nasi tadi kotor ya. Gosong biar aku aja. Gor. Eku. Eku, Igor, Furkon, Rian, Gumai, Devi. Oh iya. Oh udah ya, ada di depan mata ya, Wak. Maaf. Bentar ambilin sendoknya ambil. Sendok udah lagi ya? Ada. Sebentar ya, guys. Aduh, Pan. Sorry, Pan. Ya. Gak apa-apa, lewatin aja. Ada mie, ada paket telur. Telur emang masih ada? Masih ada nggak ya? Satu, yang itu, kayaknya ya? Satu. Boleh, ada sambelnya masih ada kan? Bikin, Pak. Buat apa sih? Yaudah, jangan nambah-nambahin lah kalau begitu, Ma. Yuk. Kayak gini mah bukan yang nggak capek, loh. Baru juga selesai, belum juga gue duduk satu detik pun. Jadinya... Pakai kecap. Hah? Eko, pakai. Ini pada ibu bang, udah lah, jadi sendiri ah, males, gak tau lagi. Sendiri deh, dari terakhir nih. Udah terakhir. Pakai kol ya. Makasih ya mbak, udah nyurukin mbak kok ini. Emang sih lo, kalau jalan apa-apa tuh. Lo ketarik-tarik. Apa ini kepala gue? Tergantung kontrak lo itu. Cepetan dong, gak tahan jadi mbak, bobonya di situ. Kebanyakannya di situ. Ya gak apa-apa, ya, namanya dapet, juga mereka gak dapat hadiah ini kok. Yang lucu mah Michiko. Tetep aja jadi mbak. Tetep aja udah mbak. Ini bekas loh. Oh, angkatin ya. Oh iya mas, maaf minta tolong ya mas. Siapa? Dendi? Lagi Dendi? Gak tahu ini bekas siapa. Sini, suruh gue. Gue coba. Coba bilang gitu ke gue, ha? Pak, ini barang. Kurang ajar lo ya emangnya. Coba sekali lagi. Hah? Enak aja lo, mulut lo enteng banget lo. Mbak, tolong. Oh, bukan. Nih, tolong. Om Elin yang habis makannya. Siapa yang habis makan di sini? Ngerasa aja dong. Suka. Pas banget lagi. Lihat aja ya. Untuk minggu-minggu selanjutnya, minggu ini Mbak Michiko mungkin membuka minggu perdana ini sama teman-teman yang lain ataupun juga penghuni yang lain jadi mbak. Tapi kita lihat minggu depan. Apakah Mbak Michiko bisa menjadi ibu komandan Michiko? Gue masih belum pulas soalnya gak ada Froggy. Aku udah bangun tapi mau bangun gak bisa. Iya, Froggy. Tadi udah bangun ya. Tapi bangun gak bisa. Oh iya, ada yang ngeliat Froggy-nya. Iya, tidur lagi. Gak. Ntar goib gitu, ntar tau-tau. Keluar. Siapa ya? Coba dong. Tolong dong, ntar ada banyak semut tuh.
Oh, jadi sampai. Bukan ya? Bukan kalau Evan yang itu tuh. Ada lagi. Evan, maaf. Maaf ya. Evan. No, maaf toh kalau Evan tuh. Aduh. Aduh jorok banget. Banyak tuh, banget bahannya di bawah. Oh. Dia bayang nangis. Kali kamu lupa. Dibantuin. Gak, mata aku lupa naruhnya di atas. Tapi kan ngasih tahu. Kok dicekin? Di atas unicorn. Ini tas siapa cek? Coba, gak apa-apa. Rame juga. Gak. Gak. Ya. Serius? Ih, jahat banget yang naruh situ. Gua pengennya Rian sama Furqan itu berantem. Berhubung jiwa yang membara-membara itu gua nggak lihat dari mereka, ya flat doang. Yang bilang katanya jagoan itu nggak bisa kalau si Furqan nggak berani judge si Rian, padahal udah terbukti di tasnya si Rian. Yakin di awal itu terus Herbie terus. Aku dari awal itu yakin yang kayak kita foto yang di kan Doli ngambil beberapa foto tuh. Ada yang suap-suapan terus ada yang kita malam itu loh. Kita berduaan pegangan tangan terus si Nadek datang. Terus sana tuh ngerokok tuh. Ternyata ada Pak Gun, ada Doli, ada Panca di situ. Langsung gini. Lah, pemain figuran pada datang hancur dah. Ternyata di gini. Makanya ntar udah mulai malam ini Said duduk di balkon tuh sana kan romantis tuh adanya kolam kan. Oh iya, nggak bisa balkonnya nggak bisa dibuka. Balkon mana sih kunci itu? Gazebo ya. Oh iya benar, ini kan malam apa ini, malam keberapa kalau di TV berarti syutingan ketiga ya. Nah kita mulai nanti malam aja. Jangan malam. Enggak, masain hari sore ini aja. Sore. Soalnya malam enggak bisa. Kalau sore ini mulainya enggak enak. Kayak kemarin. Nah, gini aja deh. Gimana? Renang aja berdua. Kesannya pek. Kapan? Renang sore ini berdua. Enggak boleh renang. Gua baru mandi. Jangan renang loh. Ya udah malam aja. Udah kayak kemarin aja, cuman kita setnya. Kemarin kan udah di kemang. Manggal lagi aja. Kan enggak malah Anita sering pijit, tapi begitu bunuh uyak-uyak ya. Terus terlibat, marahin Anita, senangnya minta putus, jeruk suruh ngupasin, suruh nyuapin aku. Udah kayak incas banget. Menerima hukuman yaitu sampai dengan makan malam. Dan kita akan merasakan sebuah kebebasan yang sangat luar biasa sekali. Dan kita yes, menerima dengan sportivitas. Wow. Wow. Itu ada tiga kita bebas. Sampai satu, dua, tiga.
Wasit. Terima kasih Wasit. Paling foto kita loh. Enggak sih, kayaknya bukan foto. Hordeng, hordeng, hordeng. Poting rendah sementara. Urutan pertama masih urutan ke 13 masih ada Evan. Semangat Evan. Semangat Kak Evan. Semangat Evan. Semangat, semangat, semangat. Ini gak berubah loh Evan. Dan lo tadi kayaknya udah mulai bisa bentak-bentak ya. Udah mulai, kayaknya gue ngerasa dari udah lo udah bisa mulai memberontak gitu. Udah mulai ngebentak-bentak. Ya bisa dipikirin juga sih. Kali aja gue bakal nyelamatin lo kali. Posisi ke-14 ada Rian. Semoga bisa ngambil keputusan nanti di malam eliminasi. Karena malam ini udah malam eliminasi tinggal berapa hari lagi. Udah deket banget. Ya semoga keputusan gue benar. Dan yang terakhir, Bumai. Buka biasa aja dong, nyari masalah sama gue. Gue rasa, ya lo bisa nilai lah mana yang baik. Ini loh, kalian tuh ini tuh kita tinggal 2 hari lagi. Terendah tuh, voting terendah itu sama kalian-kalian juga. Ini tuh bertahan sampai berapa hari? Udah, kita udah berapa hari ini sama semua. Posisinya pun sama. Kalian gak takut apa? Kalian gak ada berubah-ubahnya sama gue. Kecuali Gumai ya, makasih loh Gumai. Agak berubah, tapi gue walaupun gue gak tau lo tulis apa. Anita gini loh. Yes. Kamu kan komandan. Yes. Kamu perempuan. Aku laki-laki. Ya. Yeah. Kamu bukan kompetitor gue. Aku butuh kompetitor gue tuh laki-laki. Pemirsa, posisi penghuni 3 terbawah saat ini masih belum berubah. Evan, Rian, dan Gumai saat ini masih berada di posisi tidak aman. Dan pastinya mereka harus berjuang lebih keras lagi agar menjadi penghuni yang kebal di episode esok hari. Saksikan terus Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee, episode Serambi, dari Jumat hingga Selasa pukul 9 malam hanya di GTV. Saya Intan Alitrino, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai pemirsa, kamu pasti nggak mau kan penghuni favoritmu tereliminasi? Makanya vote di Shopee sekarang. Caranya, buka aplikasi Shopee, klik Daily Games, dan klik Penghuni Rumah Terakhir. Setiap harinya kamu akan mendapatkan 1 token gratis untuk vote penghuni favoritmu. Mau vote lebih dari 1 kali? Share di setiap sosial mediamu dan dapatkan lagi token gratis untuk vote. Atau tukarkan koin Shopee-mu sebanyak 25 koin per tokennya. Vote semua di Shopee dan menangkan ratusan juta rupiah.